Hei, hey, udah woi. Gampang pening. Anjing tuh lihat bu, langsung danger bu. Kayak kita teori begini aja. Aduh, gila langsung danger tuh lihat. Bangun woi. Gue lihat tuh lihat sekarang. Dua kali. Testing, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-temanku sekalian. Kembali lagi bersama gua Man Arya Ramadan di game Tekken. Kok Tekken? Anjir, Dev Jam cok. Apa lama lo ngomong Tekken anjir? Di game Dev Jam ya. Oke, jadi sesuai di judul gua bakalan no upgrade, bro. No upgrade ya, no upgrade. Kalian bisa lihat ini gua udah kita bakal main di level hard ya. Kita bakal main di level hard. Gua sudah menyiapkan tempat-tempatnya, teman-teman sekalian. Ya, gua bakal lawan bos. Bukan bos sih, lebih tepatnya karakter bos terakhir ya, bos rahasia sama karakter atau musuh yang gua ngeselin. Gua bakal pakai karakter Serul. Ini kalian bisa lihat ya, ini benar-benar no upgrade, teman-teman sekalian. Gua sudah mempersiapkan ini ada project baru, gua bakalan main no upgrade. Jadi ini no upgrade-nya begini, teman-teman sekalian. Kita lihat dulu ya. Nih, kalian bisa lihat ya, ini untuk difficulty masih sama ya atau masih sama. Nah, kita bakalan no upgrade. Bang, emang kamu no upgrade-nya gimana, Bang? Nih, kalian bisa lihat ya, ini gua benar-benar no upgrade. Ini karakter gua apa sih namanya, skill stylenya pakai kickboxing ya. Ini style favorit gua ya, kickboxing, belum gua tambahin. Kalian bisa lihat kalau kalian pakai kickboxing di awal melee pasti awal-awal itu ini dua ini udah keisi ini kalau kalian pilih kickboxing. Dan sampai sekarang belum gua upgrade, kalian bisa lihat ya, belum gua upgrade sama sekali ya teman-teman sekalian ya, belum gua upgrade. Nah, kita bakal lawan tiga bosnya. Satu bos ngeselin, kalian pasti udah tahu siapa bos ngeselin di gua. Dan yang kedua kita bakal lawan Crow, bos terakhir. Dan yang ketiga kita bakal lawan bos rahasia. Kita bakal mainnya no upgrade. Nah, langsung aja. Ini gua bakal beli style. Gua bakal beli style. Ini karena style belum gua ini, jadi gua bakal beli submission. Nah, karena kalau main no upgrade itu submission tuh sangat dibutuhkan, bro. Nanti kalian bisa lihat aja lah ya. Nanti gua bakal mainnya kunci-kunci gaming. Sama gua bakal pakai martial art. Jadi gua bakal pakai gabungin kickboxing, martial art dan submission. Nah, oke, okay, let's go. Kita bakal lawan musuh pertama, yaitu musuh yang buat gue jengkel di game ini, yaitu Qiang fase 3. Let's go. Kita bakal lawan Qiang fase 3. Tuh kalian bisa lihat ya, karakter gue emang bener-bener default. Ya emang beneran ya enggak ada upgrade-upgradean lah ya. Jadi enggak upgrade, enggak beli baju, enggak beli spa ini ya dah. Oke, okay, let's go. Ini dia. No upgrade melawan Qiang dulu. Bos pertama. Kita bakal lawan Qiang dulu. Qiang fase 3. Qiang fase 3 ini BTW ngeselin banget, teman-teman sekalian. Gerakan dia cepet ya. Bodoh amat anjing. Yeah, let's go. Oke, nah ini fungsinya no upgrade nih ya. Jadi gue kasih tahu. Nah, kalau no upgrade itu enaknya tuh kita bakalan kita harus main kunci-kunci gaming, bro. Karena kalau nggak kunci-kunci gaming tuh susah. Kalau lihat tuh damage kita tuh sakit banget, bro. Damage musuhnya tuh sakit banget. Soalnya kan darah kita nggak di upgrade. Waduh, lihatnya. Tok. Belum kelihatan, bro. Belum kelihatan. Tuh, gampang pening ya karena nggak. Hei, udah weh. Gampang pening. Anjir tuh lihat bu, langsung danger, bu. Ini karena gua ngambil martial arts, langsung aja kita mainnya kunci-kunci gaming, bro. Ini harus kita kunci asli. Ini kalau nggak ngekunci kita bener-bener nggak punya damage. Oke, kita coba nih. Kalian bisa lihat nih blazing gue ya. Dari damage, bro, blazingnya, bro. Aduh. Bang, udah bang, ampun bang. Nih, kalian bisa lihat nih. Gak ada damage, bro. Lihat, tidak ada damage. Tuh, anjir. Yuk kita mainnya kunci aja. Pokoknya kunci. Kalau no upgrade, titiknya harus ada di kunci. Tok, tok, tok. Kamu. Ya menang sih ini. Menang sih, bro, ini, bro. Mungkin kalau satu jurus mungkin gua nggak bakal menang sih. Karena ini kegendong sama ini, bro. Kegendong sama submission ya. Karena submission tuh benar-benar OP kalau di no upgrade, soalnya nggak bergantung sama ini. Anjir, ini gampang banget.
Ini mungkin ini gue kasih tahu ya, mungkin kalau gue mainnya satu style doang, mungkin gue dibantai sama si itu karena kita nggak punya damage ya. Ini karena kita pakai gabungan kickboxing sama itu, jadi ya udah menang. Oke, lanjut teman-temanku sekalian, kita langsung saja ketemu di boss yang terakhir, yaitu kita bakal ketemu sama Crow. Ya, kita langsung aja ketemu Crow-nya lah ya. Kalau ya pokoknya ketemu Crow aja langsung dah. Oke, langsung kita ketemu di Crow. Mampu banget anjir. Di sini doang gua. Oh, gila lama banget di situ bro gua, bro. Gila no upgrade enggak ngotak anjir di sini. Let's go, let's go, let's go, let's go. Akhirnya kelar ya, lama banget anjir di situ. Let's go, let's go. Let's go. Kita coba lawan Sticky Vegas dulu. No way! Apalah Sticky Vegas, sabar kocak. Wah! Darah gua danger. Wah, darah gua danger banget. Oke, oke, ulang. Dacok. Oke, cara danger sih darah gua. Aduh, di parry dong. Nah, kita teori kunci aja dah. Yang paling bener kalau no upgrade itu teori kunci ya, teman-teman sekalian ya. Aduh, udah bang, jangan kayak gitulah, bang. Oh, kalau nggak teori pepet gini, bro. Lihat nggak ada damage anjir nih, gua kalau nggak dibantu api nggak bakal kayak gini, bro. Oke, teori attack 2 kali cancel. Yeay, gua ditorok sistem ini anjir. Yah, let's go. Ditolong sistem. Ditolong sistem ya adik-adik ya. Oke, okay, yuk let's go. Sekarang kita cobain lawan Crow. Lawan Crow. Pakai teori kunci aja sih lawan dia nih. Pakai teori kunci aja sih. Let's go. Oke, udah, nggak usah nonton film, udah biasa anjir. Ini kalau di hard darahnya keras banget, sumpah. Bro, lihat. Dua kali, bro, anjir. Lihat, nggak ada damage. Anjir, di tembok, bong, gue di tembok, bro. Kagak ada damage ya. Loh, kok bisa gitu? Anu salah gua. Mati gua. Oh enggak, belum. Bangun. Bangun, Bang. Anjir, langsung di. Tuh lah, sakit banget ya, anjir. Wah, no deh. No upgrade gua enggak kuat tak anjir, no upgrade. Oke, rematch. Udah Bang, udah Bang, sogoknya Bang. Oke, kita manfaatin dia ngambil pedang, ngambil tongkatnya, kita pepet gaming. Aduh, kok pakai acara kena hit sih? Aduh, ini gua pening nih, peningnya lama. Oh enggak. Bar, kita lari dulu ke sini, bro. Oke, teori. Apa sih enggak ambil why? Oke. Wah, anjir. Apa sih nggak ngambil? Wah, gila, Pak. Ambil, bro. Nah, dapet. Nggak dapet, ya? Weh, gue udah ngambil, loh. Kamu dapet kan pala kamu, anjir. Oke, nggak ada damage pak, palanya pak. Oke, kita coba blazing dulu. Ini masih blazing bawaan ya. Kickboxing kayak gini, kickboxing. Karakter kita aja masih buluk, cok. Nggak gua upgrade ini, bener-bener no upgrade, cok. Kunci dulu palanya. Sabar. Dapat. Nah.
Eh, dia danger, kita deketin tembok. Enggak sih, kita blazing aja sih. Eh, mantap. Pancing lagi loh. Eh, let's go. Mati nih, bro. Penuh ini gua. Harusnya penuh sih. Oh, belum, belum. Nih, nanti gua counter penuh nih. Eh, penuh. Let's go, mati dia, bro. Real ya, no damage nih. Eh, no damage, no upgrade, bro. Mati. Oh, belum. Wah, enggak jadi danger kah? Wah, dangernya enggak jadi. Harusnya mati sih ini dia tadi, Pak. Wah. Harusnya mati sih tadi. Waduh. Waduh. Oke. Wah, mampus. Let's go, bro. Rambil, bro. Menang. Walaupun kalah sekali. Wah. Let's go. Masih gak percaya? Masih gak percaya kalian ya? Yang di sebelah sana, yang sebelah kiri nonton, sebelah kiri berdua nonton, yang sebelah kiri gak percaya anjir kalau gua no upgrade. Ini pasti pada bilang, "Woi, kamu nge-cheat, Bang, kamu nge-cheat." Mainnya di AC ya, mainnya di hard tuh ya, mainnya di hard nih ya. Wah. Siapa tadi yang ngomong? Oke, siapa tadi yang ngomong? Siapa yang ngomong? Ngomong tadi, siapa yang ngomong? Itu tuh, tuh sebelah kanan tuh. Oh, Abruri namanya ya. Oke, Abruri ya. Oh, gua tandain kamu Abruri. Nih, gua tunjukin ya. Bener-bener no upgrade ya Abruri ya. Nih, lihat nih. No upgrade Abruri. Welcome back. Let's put your ass to work. Sampai tamat, bro. Sampai tamat nih anjir, no upgrade. Ini kok ada dua, Bang? Ya, ini karena bawaan. Kalau kalian pakai kickboxing di awal pasti awal-awal udah kayak gini. Oke, lanjut, kita bakal ketemu bos yang bos rahasianya ya. Kita bakal ketemu sama Dimob. Langsung aja dah, kita skip aja, bro. Lawan Dimob, kita langsung ketemu Dimob aja. Let's go, Dimob. Teman-teman sekalian ya, Dimob no upgrade. Let's go, Dimob. Dimob no upgrade. Serul melawan Dimob ya, adik-adik. Kita cobain. Bos terakhir, bukan bos terakhir, lebih tepatnya bos rahasia sih. Kita mainnya pakai kunci-kunci gaming aja ya. Kita mainnya pakai teori pancing. Oh, enggak. Marah dia. No way. Aduh, kena mati gua, bro. No. Ulang. Anjir, menang. Dia curang, anjir. Ya guanya aja yang blow on ya. Dia nyerang terus, harusnya tadi gua langsung ini aja bacot lah, apa Bapak Kratos gak jelas. Loh. Oke, let's go, ulang bro. Tadi pakai acara kalah loh. Weh, bang, sakit banget, bang. Oke, santai. Oke, mantap, kena. Tok. Aduh, gak dapet dong, harusnya dua kali. Satu kalinya cukup ya berarti ya. Tok. Oke, ikat kunci. Kita incer pala ya adik-adik ya, karena pala dia botak, jadi kita harus ngincer sama-sama botak anjir. Aduh, oke, untung aja keren, gue gak dikunci anjir sama dia. Aduh, peningnya lama. No way, peningnya lama. Aduh, gak dapet ya. Eh, dapet. Eh, pala lagi bro, kita incer bro. Eh, santai. Main santai aja. Sumpah, main santai. Aduh, gak dapet dong. Danger. Belum apa-apa. Yuk. Kita jangan... Kita mainnya di tengah aja sih. Jangan deket-deket ini. Ntar yang ada mati, Pak. Oke, dapet. Ngapain injer kaki, Pak? Wah, salah gua. Wah, malah ngejar kaki lu, blown banget ya karakter gue ya. Lu sakit. Ayo. Oke, dapat. Let's go. Seru. Oke, main. Yuk. Waduh. Padahal gue gak, ya kagak pening dong harusnya. Oke, santai. Tengah-tengah. Oke, dapet.
pala, incer pala anjir, jangan kaki ya, pala apa lagi incer kaki, coba nggak jelas banget anjir. Oke, dapet. Oke, dua kali sapin lagi mati dia. Oke, dapet. Mati, yes. Oke, selesai ya, selesai ya. Karakter default, karakternya masih default, dan apalagi bang, apalagi bang selain default bang, iya no upgrade ya teman-teman gue sekalian ya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton bang. Bang mana bang, tunjukin mau no upgrade nya bang. Iya nih kita tunjukin ya, real ya no upgrade ya, dari tadi ya kita main ya, nggak ada namanya bohong, scam pakai cheat. Nah ya, ini untuk spellnya kayak gini. Ini nggak ada yang gue beli, ini nggak ada yang gue beli sama sekali, pokoknya nggak ada yang gue beli. Trend skillnya tuh lihat, itu kamu ini bawaan dari awal kalau kamu pilih kickboxing duluan nanti bakal ngisinya seperti ini ya. Ini kalau ngisi, kalau pakai kickboxing duluan isinya ini, kalian bisa lihat tuh 0000 ya. Oke, dah, thank you ya buat teman-teman yang udah nonton video ini dari awal sampai habis. Difficulty-nya bang, oh iya katanya army, difficulty-nya pasti AC. Ya, di bawahnya AC ya, bener ya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini dari awal sampai habis. Next mungkin gue bakal cobain no upgrade pakai 5 style ya. Jadi ditunggu aja. Jadi untuk 5 style no upgrade, 5 style only ya. Jadi 1 style only. Tapi 5 style itu ditunggu aja ya. Tadi kan ini kan style kita kan campuran ya, campuran kickboxing, martial art sama submission biar kayak exhibit ya. Oke, yaudah ya, thank you buat teman-teman yang udah nonton video ini dari awal sampai habis. Sorry kalau gua mati ya, emang susah Pak. Ini no upgrade tuh susah, serakan kita tuh lambat banget, nggak ada damage. Blazing kita aja nggak ada damage ya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini dari awal sampai habis. Mungkin segitu dulu videonya, ditunggu aja untuk next konten dev jamnya. Gue grinding dulu ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian coba tulis di kolom komentar yang bagus lagi, apa tentang apa di dev jam ini, coba kalian tulis di kolom komentar ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di next konten dev jam yang berikutnya. Dadah. Let's go. Gue berhasil no upgrade. Yeay. Tempat pas nyelamatin Blaze tuh gak jelas banget anjir sumpah. Oke, ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman sekalian.